Rekaman video memperlihatkan sebuah mobil hanyut di selokan hingga terbawa arus ratusan meter viral di media sosial. Diketahui kejadian itu terjadi di daerah belakang perumahan Bekasi Timur Regency, BTR, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu, tanggal 27 Oktober tahun 2021. Dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram @peristiwa_ di sekitar garis bawah kita, memperlihatkan sebuah mobil mini berwarna putih hanyut terbawa arus. Kondisi selokan yang sedang penuh dengan aliran deras air itu membawa mobil terapung dan mengalir. Sejumlah warga terlihat berusaha menyelamatkan mobil yang mengapung mengalir. Sementara itu terlihat mobil tersebut telah diikat dengan sebuah tali dan seorang warga memegang tali tersebut. Mereka berusaha menahan dengan kayu tapi sepertinya aliran cukup deras hingga mobil yang hanyut tak mampu ditahan.